Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua pelajar. Kita akan meneruskan pembelajaran untuk minggu ini. Okey, bagi minggu ini kita akan masuk pula kepada bidang pendidikan kesihatan. Tajuknya ialah kekeluargaan. Apa yang akan kita lihat dalam tajuk kali ini lebih kepada kemahiran. Kemahiran keibubapaan dalam konteks sebuah keluarga. Okey. Baik. Standard pembelajaran yang akan kita belajar pada minggu ini. Yang pertama, kita akan cuba untuk menjelaskan tentang kemahiran yang perlu ada kepada ibu bapa, bakal ibu bapa. Okey. Dalam konteks berkeluarga, okey, peranan ibu bapa dalam sesebuah keluarga, itu yang pertama. Okey. Baik, yang kedua kita akan bincangkan berkenaan dengan kesan kekurangan kemahiran keibubapaan terhadap ahli keluarga. Kita nak lihat apakah kesan jika berlakunya kekurangan kepada kemahiran keibubapaan kepada ahli keluarga yang lain. Kemudian yang ketiga, kita nak lihat juga tentang kepentingan kemahiran keibubapaan dalam konteks berkeluarga. Apa kepentingan kemahiran keibubapaan ini? Kenapa ia penting dalam meneruskan kehidupan secara berkeluarga? Okey. Okey, baik, kita akan teruskan dengan pengenalan. Okey, apa itu kemahiran keibubapaan? Okey, kemahiran keibubapaan ini merupakan satu perkara yang kemahiran yang penting dalam sesebuah keluarga, dalam institusi kekeluargaan, dalam desa warsa ini, dalam masa kini. Okey, kemahiran ini perlulah disesuaikan dengan situasi semasa kepada anak-anak pada zaman yang pada masa kini lah. Okey. Kemudian kemahiran keibubapaan ini bukan sahaja perlu dipraktikkan oleh ibu bapa saja, tetapi kamu semua, anak-anak, terutamanya golongan remaja pada masa kini juga perlu ambil tahu. Okey. Supaya kamu dapat menguasainya pada satu ketika masa nanti. Okey. Baik, mereka perlu didedahkan dengan kemahiran tersebut agar menjadi pemangkin okey kepada kewujudan sesebuah keluarga yang lebih bahagia, yang lebih bertoleransi dan juga yang lebih memahami. Okey. Baik, kemudian peranan diri sendiri iaitu kamulah, anak-anak dan juga golongan remaja serta ahli keluarga yang lain dapat meningkatkan lagi keharmonian dalam keluarga kamu, keharmonian dalam institusi kekeluargaan. Terutamanya kita nak lihat dari aspek kesihatan keluarga. Itu adalah sedikit pengenalan kemahiran keibubapaan yang akan kita selami dengan lebih dalam pada pembelajaran hari ini. Okey, kita akan teruskan dengan muka surat yang berikutnya. Okey, baik. Kemahiran keibubapaan dalam konteks berkeluarga. Okey, institusi kekeluargaan ini bagaimana ia terbentuk? Institusi kekeluargaan ini dia hanya akan terbentuk melalui satu ikatan perkahwinan yang sah, yang berkahwin, yang bernikah. Kalau tak berkahwin, tak bernikah, itu kita tidak boleh panggil sebagai satu institusi kekeluargaan yang betul, yang sah. Okey, baik, kedua-dua pasangan perlulah berusaha untuk mengekalkan perkahwinan mereka supaya apa? Dapat membentuk satu keluarga yang bahagia, yang mempunyai toleransi antara ahli keluarganya dan juga memahami situasi keadaan antara ahli keluarga yang lain.
Okey, baik. Kemudian keluarga juga merupakan satu institusi yang amat penting dalam masyarakat dalam skop yang lebih besar. Jika berlaku kepincangan, okey, institusi kekeluargaan ini akan memberi kesan kepada keretakan sesebuah masyarakat itu sendiri. Okey, keluarga yang harmoni. Okey, keluarga yang harmoni akan melahirkan insan yang lebih bertanggungjawab terhadap diri dia sendiri dan juga dia akan lebih bertanggungjawab kepada insan yang lain, terutamanya dalam ahli keluarga yang mereka ada. Okey, baik. Unit bimbingan dan kaunseling di sekolah. Okey, semua sekolah ada unit ini. Akan mengadakan pameran sempena mesyuarat agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Okey, kita akan lihat. Melalui pameran-pameran seperti ini, terdapat maklumat, info yang penting kepada kita supaya kita dapat menambah ilmu pengetahuan berkenaan dengan institusi kekeluargaan. Okey, baik, kita akan lihat bersama-sama dalam penyataan di bawah ini. Okey, baik, yang pertama, pameran yang ditunjukkan ini merangkumi kepada maklumat tentang keibubapaan. Okey, yang pertama, setiap pasangan yang berkahwin mengimpikan sebuah keluarga yang bahagia. Okey, tak ada yang pasangan yang berkahwin hanya dengan bertujuan untuk bergaduh, bertengkar dan sebagainya. Saya yakin semua daripada kita inginkan sebuah keluarga yang aman, bertoleransi, kasih sayang antara ahli keluarga yang lain. Manakala keluarga yang bahagia ini merupakan satu asas kepada pembentukan sebuah masyarakat yang penyayang. Melalui keluarga yang bahagia, barulah dia akan membentuk satu masyarakat secara keseluruhannya, akan menjadi satu masyarakat yang lebih sayang menyayangi antara satu dengan yang lain. Okey, ibu bapa, ini merupakan satu peranan yang perlu dimainkan sebagai pemimpin, ibu dan bapa. Okey, mereka berperanan sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan juga institusi kekeluargaan. Okey, sebagai pemimpin, mereka perlulah mempunyai ilmu pengetahuan dan juga kemahiran-kemahiran yang betul sebagai seorang ibu dan juga seorang bapa. Peranan dan juga tanggungjawab yang perlu ada pada mereka. Okey, kita lihat bersama-sama. Apa kemahiran keibubapaan yang boleh kita belajar, yang boleh kita ambil bersama-sama pengetahuan dan ilmu ini. Okey, baik. Yang pertama, ibu bapa, dia perlu menjadi suri teladan kepada anak-anak. Apa itu suri teladan? Okey, ibu bapa ini dia akan memainkan peranan dia sebagai suri teladan kepada anak-anak, terutamanya pada anak-anak golongan remaja seperti kamu, bagi memastikan mereka mempunyai tingkah laku, adab, sasya, kesopanan yang lebih baik. Mereka menjadi role model kepada anak-anak. Anak-anak sentiasa melihat bagaimana ibu bapanya melakukan sesuatu, bersikap bagaimana. Okey. Kemudian, anak-anak atau remaja yang sedang meningkat usianya, dia akan mengikuti, mencontohi kelakuan ibu bapa mereka. Okey. Hal ini sangat sesuai, tepat dengan satu peribahasa Melayu seperti bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Okey, ingat lah. Okey. Baik, kemudian sebagai satu contoh bagaimana yang dikatakan sebagai suri teladan yang baik kepada anak-anak, iaitu ibu bapa bolehlah untuk mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat, penampilan diri yang lebih kemas, okey, berkata jujur, rajin, bersikap lemah lembut, sopan santun, ceria dan banyak lagi sebenarnya. Contohnya seperti gaya pemanduan kenderaan,
okay, cara melayani tetamu, cara ketika membeli barang, bagaimana mereka menguruskan keluarga mereka dan sebagainya. Itu penting sebagai pemimpin, yang dikatakan sebagai suri teladan kepada anak-anak. Anak-anak ini sentiasa melihat apa yang dilakukan oleh ibu bapa mereka. Okay, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemahiran untuk mendengar. Okay, sebagai ibu bapa, perlulah ada kemahiran mendengar yang baik. Ibu bapa perlu menjadi pendengar yang baik, bagi mendengar segala luahan anak-anak, sama ada dalam keadaan yang sedih ataupun gembira. Anak-anak ini sentiasa cuba untuk menyampaikan apa-apa maklumat yang ada pada mereka kepada ibu bapa mereka. Jika ibu bapa sedia mendengar dan memberi perhatian kepada luahan anak-anak mereka. Okey. Kemudian yang kedua, ibu bapa juga akan menjadi sumber rujukan. Okey, dan juga mereka akan berkongsi pendapat dengan anak-anak. Okey, antara kemahiran-kemahiran mendengar, contoh-contohlah yang boleh kita lihat. Yang pertama, sentiasa memberikan tumpuan, sabar dan meluangkan masa untuk mendengar. Okey, apabila ada antara ahli keluarga yang meluahkan sesuatu, menyampaikan maklumat dan sebagainya, beri perhatian, beri tumpuan, sabar dan meluangkan masa untuk mendengar kepada permasalahan ataupun perkongsian yang cuba diberikan. Okey, cuba menjadi seorang pendengar yang baik. Apa yang dikatakan sebagai pendengar yang baik? Okey, menjadi seorang pendengar yang baik, apabila seseorang itu meluahkan sesuatu perkara, dia tidak akan mencelah perbualan dengan cerita yang lain. Dia hanya memberi tumpuan, mendengar dan memberikan masa kepada orang yang nak luahkan masalah tersebut. Okey, kemudian yang seterusnya, jadi pendengar yang aktif. Okey, apa pula pendengar yang aktif? Okey, pendengar yang aktif ni pula ialah apabila kita mendengar sesuatu luahan, kita akan memberi maklum balas yang baik, maklum balas yang positif kepada luahan tersebut. Dan yang terakhir, cuba fahami pandangan dan perasaan anak-anak apabila mendengar permasalahan dan juga apa-apa juga perkongsian daripada mereka. Itu baru dua kemahiran ibu bapa anak. Okay, yang seterusnya, kemahiran berkomunikasi, cara bercakap, bertutur. Okey, komunikasi yang baik akan membentuk sasiah anak-anak. Okey, ibu bapa perlu tahu untuk membezakan antara situasi yang memerlukan tingkah laku ataupun ketegasan berdasarkan kepada situasi yang sesuai. Manakala memberikan kelembutan dan kasih sayang mengikut kepada situasi yang tepat. Okey. Kemudian semasa berkomunikasi, ibu bapa seharusnya menunjukkan minat. Contohnya bagaimana? Okay, yang pertama, sentiasa memberikan tumpuan semasa berkomunikasi dengan anak-anak. Okey, kemudian yang kedua, cuba menyesuaikan komunikasi tersebut dengan emosi yang tepat ketika anak-anak sedang berbual ataupun berkomunikasi dengan ibu bapa. Kemudian, tidak segera memberi nasihat. Mendengar dahulu luahan penceritaan daripada anak-anak. Kemudian yang seterusnya, ibu bapa seharusnya mempunyai ilmu, memahami, cuba menyelami zaman remaja ataupun perspektif seorang remaja, iaitu anak-anak mereka. Kemudian yang seterusnya, kemahiran berbincang. Ibu bapa perlulah menguasai kemahiran untuk berbincang. Setelah berkomunikasi, perlu ada kemahiran untuk berbincang. Perbincangan dengan anak akan memberikan mereka lebih rasa yakin
dalam membuat sesuatu keputusan. Ibu bapa akan berbincang dengan anak-anak supaya anak itu merasa lebih selesa dalam membuat sesuatu keputusan. Kemudian yang kedua, memberi peluang kepada anak, terutamanya remaja lah, untuk memberikan idea. Kerana ni mereka, anak-anak remaja ni telah meningkat dewasa. Mereka telah mempunyai idea-idea mereka tersendiri, pandangan mereka. Okey. Kemudian yang ketiga, ibu bapa perlu berbincang dalam keadaan rasional dengan anak-anak, bukan dalam keadaan yang beremosi. Dan yang terakhir, cara ibu bapa berbincang dengan anak-anak akan memberikan kesan kepada perhubungan antara anak dengan juga ibu bapa. Cara bagaimana berbincang dengan tidak beremosi. Okey, baik. Kemudian yang seterusnya adalah kemahiran untuk membimbing. Anak-anak ini perlu dibimbing supaya mereka tidak lari, tidak tersasar daripada landasan agama dan juga norma-norma kehidupan. Contohnya seperti penyalahgunaan dadah, perhubungan seks luar nikah dan sebagainya. Itu yang perlu diberi perhatian. Ibu bapa perlu membimbing anak-anak mereka. Perlu mengambil tahu apa yang berlaku kepada anak-anak. Okey, kemudian ibu bapa seharusnya memberikan anak-anak peluang untuk berdikari. Selain juga dalam memberi peluang untuk anak-anak membuat keputusan. Berdikari dan juga membuat keputusan. Tetapi masih dalam kawalan ibu bapa, bukan lepas secara 100%. Kemudian bimbingan yang berterusan akan menjadikan anak-anak ini akan menjadi lebih rapat melalui komunikasi perbincangan yang berlaku. Ini akan merapatkan lagi hubungan antara ibu bapa dan juga anak-anak. Dan yang terakhir, perbincangan yang diakhiri dengan bimbingan dan nasihat, ini akan menyebabkan seseorang anak itu akan berasa diberi perhatian, rasa disayangi dan juga rasa dihargai. Kemudian yang seterusnya, kemahiran insaniah, iaitu ibu bapa perlulah bersikap adil dalam kalangan anak-anak. Jika anak mereka bukan seorang lah, dua orang, tiga orang dan sebagainya, ibu bapa perlu bersikap adil dalam memberi layanan, memberi sesuatu kepada anak-anak mereka supaya ia dilihat tidak berat sebelah. Ibu bapa juga perlu menjaga kebajikan anak-anak mereka. Kebajikan tentang apa? Ambil berat tentang keperluan persekolahan, pemakanan dan juga aktiviti-aktiviti harian yang dilakukan. Ibu bapa juga perlu bersikap memaafkan anak-anak. Jika anak-anak itu melakukan sesuatu kesalahan dan tidak disedari, tidak disengajakan. Jika berulang kali, hukuman berbentuk pengajaran perlu juga diberikan kepada anak-anak supaya mereka dapat belajar daripada kesilapan. Walaupun begitu, ibu bapa seharusnya sentiasa mempunyai sifat tenang dan juga bersabar dengan karena anak-anak, terutamanya pada anak-anak yang berumur ataupun usia remaja. Banyak cabaran. Okey, yang seterusnya kita nak lihat pula tentang kesan kekurangan kemahiran keibubapaan terhadap ahli keluarga. Kita nak lihat apa kesan yang akan berlaku jika ibu bapa kekurangan kemahiran keibubapaan. Dia akan memberi kesan kepada ahli keluarganya. Okey, di sini kita akan lihat Ahli Persatuan Bahasa Melayu SMK Padang Saujana akan menyertai pertandingan forum peringkat daerah bertemakan kemahiran keibubapaan, bertajuk seperti yang kita nak belajar sekarang, iaitu kesan kekurangan kemahiran keibubapaan seperti yang dapat disenaraikan di sini. Kesan yang pertama, ia akan merendahkan harga diri anak-anak. Anak-anak akan merasa sedih. Kemudian anak-anak akan kerap memprotes secara melampau. Kemudian yang ketiga, anak-anak ini akan menjadi lebih kerap meluahkan perasaan di
media sosial ataupun di kepada orang lain berbanding ataupun sepatutnya mereka lebih sesuai untuk meluahkan perasaan mereka kepada ibu bapa. Kemudian yang ketiga, perhubungan yang keempat, perhubungan antara ibu bapa dengan anak-anak akan menjadi kurang mesra. Okey, yang seterusnya, anak-anak akan mempunyai sikap yang asertif. Okey, kemudian yang seterusnya, menjarakkan hubungan ibu bapa dengan anak-anak. Anak-anak akan menjadi kurang bertanggungjawab dan kurang matang. Dan yang terakhir, sering berlaku pertengkaran antara adik-beradik dan juga dengan ibu bapa sendiri. Okey, perkataan ataupun sikap asertif. Apa yang dikatakan sebagai sikap asertif? Iaitu tingkah laku yang penuh keyakinan diri, tegas, bertanggungjawab dan juga dapat menyatakan pendapat secara bijaksana, seseorang yang adil dan juga menghargai orang lain. Okey, itu adalah maksud kepada sikap asertif. Okey, yang seterusnya, kepentingan kemahiran keibubapaan dalam konteks berkeluarga. Kenapa perlunya kemahiran keibubapaan kepada setiap ibu bapa, okey, ataupun bakal menjadi ibu bapa. Okey, baik. Hari ini kita didedahkan dengan pelbagai masalah remaja akibat lemahnya ataupun keruntuhan yang berlaku dalam institusi kekeluargaan. Sebagai contoh, masalah seperti ponteng sekolah, bergaduh, buli, merokok, hubungan seks luar nikah, sumbang mahram, penyalahgunaan bahan, menonton lama web porno, lari dari rumah, gangsterisme. Ini adalah antara masalah-masalah yang sering dipaparkan sama ada di media elektronik, internet ataupun di surat khabar dan sebagainya. Okey, baik, oleh itu kemahiran keibubapaan dalam konteks berkeluarga, okey, ini dapat membentuk budaya anak-anak yang lebih cemerlang dan juga tidak terpengaruh dengan gejala sosial, mempunyai jati diri dan tahap disiplin yang baik serta mempunyai pengetahuan dan pegangan agama. Namun pun begitu, ibu bapa yang menggunakan kekerasan menyebabkan hubungan yang terjalin dalam kalangan ahli keluarga renggang sejak awal. Seterusnya, dia akan mendorong kepada kehidupan yang penuh dengan masalah, tekanan dan tidak gembira lagi. Okey, baik. Kita nak lihat tentang kepentingan kemahiran ibu bapa. Okay, yang pertama, kepentingan kemahiran ibu bapa yang pertama ini dapat meningkatkan tahap disiplin. Kita perlu berbincang dan menasihati dengan menetapkan setiap peraturan yang ada di rumah akan menjadikan anak-anak itu akan lebih berdisiplin. Contohnya, ibu bapa yang menetapkan waktu perlu berada di rumah sebelum jam 7 malam dan melakukan aktiviti bersama-sama, contohnya seperti solat berjemaah bagi orang Islam dan bagi agama-agama yang lain, pelbagai aktiviti berkeluarga dapat dilakukan. Dengan di sini kita nak cuba tekankan, dengan menetapkan peraturan akan menjadikan anak-anak itu mengikutinya dan secara tidak langsung ia akan membentuk anak-anak itu lebih berdisiplin. Kemudian yang kedua, mendidik agar boleh berdikari. Okey, anak-anak ini perlu dibimbing untuk berdikari, melakukan sesuatu tugasan, kemahiran-kemahiran yang ada pada mereka dengan memberikan mereka peluang untuk menentukan perkara berdasarkan minat dan kecenderungan masing-masing. Tetapi perlu masih berada dalam kawalan ibu dan juga bapa. Okey. Kemudian yang ketiga, menghindarkan daripada terjebak dengan gejala sosial. Bagaimana? Okey, anak-anak ini perlulah dibekalkan dengan sikap insaniah agar mereka mempunyai benteng yang kukuh untuk menolak ajakan-ajakan rakan yang tidak baik
Contohnya seperti melibatkan diri dalam sebarang kegiatan dan aktiviti yang boleh memburukkan imej diri serta merosakkan nama baik keluarga. Okay, yang keempat, bertindak sebagai tempat rujukan dan juga menyelesaikan masalah, iaitu dengan memberi ruang dan juga masa serta menjadi pendengar yang baik dan bersikap lemah lembut. Ini akan menjadikan anak-anak akan berasa lebih selesa untuk meluahkan sesuatu permasalahan ataupun perkongsian apa-apa juga yang ada pada mereka. Okey. Kemudian yang terakhir, mendidik dengan nilai dan pegangan agama melalui penerapan nilai-nilai agama. Ini yang akan menghindari anak-anak daripada aktiviti yang sia-sia melalui pendidikan agama. Anak-anak ini akan lebih terkawal. Tanpa pendidikan agama, anak-anak tidak mempunyai benteng yang kukuh bagi menghadapi keruntuhan moral yang semakin meluas, yang semakin berleluasa. Okey, baik, itu adalah pembelajaran kita untuk hari ini. Baik, kita akan teruskan dengan beberapa latihan. Okey, baik. Dengan buku latihan pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, kamu perlu jawab soalan yang pertama ini. Okey, berdasarkan kekurangan kemahiran keibubapaan yang dinyatakan di bawah, cuba kamu ramalkan kesan yang akan berlaku kepada ahli keluarga. Okey, yang pertama, apa yang akan berlaku jika kurang kemahiran membimbing? Berikan satu kesan. Okey, bagi setiap permasalahan ini, kekurangan ini. Yang kedua, kurang kemahiran mendengar. Okey, apa pula yang akan berlaku kepada ahli keluarga? Kurang kemahiran berbincang, kurang kemahiran insaniah, kurang menjadi suri teladan yang baik dan juga kurang kemahiran berkomunikasi. Okey, kamu perlu buat soalan latihan ini dalam buku latihan pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Setiap satu permasalahan ini, kurang kemahiran membimbing, berikan satu contoh kesan ataupun ramalkan kesan yang akan berlaku kepada ahli keluarga. Okey, baik.